Sekarang aku mau nganterin Dadong sembahyang. Aku lucu banget ya pakai baju tradisional Bali, pakai kebaya, terus kembang di mana-mana. Ayu ya Dadong. Sekarang aku mau nganterin Dadong sembahyang. Aku lucu banget ya pakai baju tradisional Bali, pakai kebaya, terus kembang di mana-mana. Ayu ya Dadong. Yuk. Sudah menjadi tradisi masyarakat di Bali, hampir tiap rumah mempunyai sanggah atau pura kecil untuk keluarga. Tapi karena keterbatasan ekonomi, Dadong nggak bisa bangun sanggah. Udah tua, rajin ibadah, nah kayak aku aja yang masih muda kadang suka bolong-bolong puasanya, kadang suka bolong-bolong juga sholatnya yang wajib. Di rumah, aku udah nyiapin beberapa kejutan buat Dadong. Ada dong. Ini ada bawi di sini. Kalau ini buat Dadong gimana? Itu. Ini buat Dadong semuanya. Ini babi. Ini hewan ternaknya semua buat Dadong. Tuh, ya. Itu semua buat Dadong. Sekarang Dadong bisa punya hewan peliharaan. Nah, Dadong demen masak sini. Tenang. Meski Dadong masih bingung, tapi aku tahu banget, Dadong pasti seneng banget. Selama ini, Dadong nggak punya hewan ternak sendiri. Dadong hanya ngerawat hewan peliharaan orang lain. Mudah-mudahan ditambahnya hewan peliharaan, kehidupan Dadong jadi lebih baik, ya. Mbok Ilo, tadi Dadong berdoa buat Mbok Ilo di pura sembahyang biar Mbok Ilo cepat sembuh. Segar. Ya. Cepat segar ya. Biar bisa bantu Dadong ke pasar. Coba peluk Mbok Ilo Dadong. Dadong seneng banget lihat Mbok Ilo pakai baju baru. Dadong ngerasa selama ini belum bisa ngebahagiain Mbok Ilo. Dadong, lihat nih, ada kasur baru, ada baju baru buat Dadong. Ada nih, ada baju, karpet juga. Terus ada beras buat Dadong makan sehari-hari. Jadi Dadong nggak usah minta-minta lagi, minjem uang sama orang lain ya. Seneng? Seneng, Dadong. Selama ini Dadong nggak pernah nyangka bisa punya barang-barang kayak gini. Mimpi pun nggak pernah. Mau ngasih sembako biar Dadong bisa buat sehari-harinya Dadong, keperluan-keperluan pokoknya Dadong. Pas segar lagi Dadong. Dadong lah tanah itu Dadong satu. Gak pengen apa-apa, Dadong cuma pengen sehat ya Dadong. Biar bisa jualan, bisa merawat Bu Ilo. Bu Ilo juga dikasih kesehatan sama yang di atas. Gak kayak orang lain yang pengennya beli baju, beli ini, beli itu. Tapi Dadong cuma pengen sehat. Benar-benar mulia hatinya Dadong. Aku
Aku senang banget bisa kasih semua ini ke Dadong. Semoga semua ini bisa bermanfaat. Banyak pelajaran hidup yang aku dapat selama aku tinggal dengan keluarga ini. Namun Dadong selalu mengingatkanku untuk sholat. Makasih ya Dadong, udah ngajarin aku. Aku sedih ninggalin Dadong. Dan ada hadiah terakhir buat Dadong. Dadong, sebelum aku pulang, aku ada sesuatu buat Dadong. Dari Dadong dan Bok Iluh, aku melihat perjuangan, kasih sayang, dan arti mensyukuri hidup. Mereka telah menjadi guru untuk perjalanan hidupku berikutnya.